Hi guys, hari ni saya nak buat spaghetti tradisional. Jangan lupa subscribe my YouTube channel. Semua dah siap. Sos spaghetti tradisional. Hi guys, hari ni saya nak buat spaghetti tradisional. Jangan lupa subscribe my YouTube channel. Saya ada pasta daripada kimbang. Saya ada daging ayam kisar. Masak lagi. Bawang besar. Bawang merah. Bawang putih. Tomato, sausage, secukup rasa, coriander, sauce chili, sauce tradisional untuk spaghetti, dan juga garam dengan gula. Air itu panas, biarkan sampai mendidih. Guys, kalau ikutkan spaghetti ini belum lembut lagi. So, tunggu lembut sampai siap, okey? Saya nak goreng daging ayam kisar. Okey, saya nak masuk bawang besar. Lepas tu, bawang putih. Lepas tu, bawang putih. Lepas tu, bawang merah. Lepas tu, sosis. Semua sekarang pun tengok-tengok dah masak dah. So, nanti kita masukkan sos spaghetti tradisional. Dan ini sos cili. Siapa nak pedas tu, silakan letak sos cili. Dan ini adalah secukup rasa. A few moments later. Hai semua, okay, dah pakai yang tadi saya masak tu. So, itulah saya pakai yang ini sebab saya takut tak dengar sangat sebab saya suka cakap sos tu. So, ini ada guys, makan dulu, makan. Sekejap kita kacau dulu, kasihkan spati, smooth pasta. So, kita makan dulu sama ada sedap atau tak. Mesti sedapnya. Bismillah. Sedap. Makan semua.